Selamat pagi, perkenalkan saya Pranile Barista dari KSP 3 Serakai Sejahtera yang berada di Desa Tenggulis Rejo, Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan memberikan kesan selama beberapa hari mengikuti pendidikan dan pelatihan bersama siswa wiran. Kesan saya selama beberapa hari di sini, saya merasa sangat bahagia. Saya merasa sangat termotivasi, semangat, dan sangat bersyukur dapat mengikuti kegiatan di sini. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada CSR PT Tirta Investama Plek Kebon Candi. Yang kedua, kepada si Usawiran yang telah mendampingi kami di sini. Yang ketiga, kepada rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian yang telah menemani saya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di sini. Harapan saya, semoga ilmu-ilmu baru yang saya terima dari si Usawiran dapat diterapkan di KSP kami, yaitu KSP 3 Serangga Sejahtera. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa kembali. Halo, saya Wiwin Suwarni dari KSP 3 Serangkai Sejahtera mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada 1 CSR PT Tirta Investama Kebon Candi, 2 CU Usawiran yang selama ini membimbing kami menjadi karyawan KSP 3 Serangkai Sejahtera yang lebih maju nantinya. Harapan saya, ilmu yang saya terima dari CU Sawiran dapat saya terapkan di KSP 3 Serangkai Sejahtera. Terima kasih. Halo, selamat siang. Saya Renatul Fauzia, selaku karyawan KSP 3 Serangkai Sejahtera. Selama 3 hari ini saya dapat mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas saya pribadi. Dan sebelumnya saya berterima kasih dengan pihak CU Sawiran dan PT Tirta Investama. Kesan saya, selama 3 hari ini saya sangat termotivasi untuk terus belajar dan belajar karena sesuai dengan misi dan visi program KSP 3 Serangkai yang berjejaring dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pengembangan koperasi kami. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi, nama saya Wiwi Suyanti. Saya dari KSP 3 Serangkai Sejahtera. Saya di sini akan menceritakan tentang kesan selama 3 hari di CU Sawiran. Saya merasa sangat senang dan bersemangat untuk mengikuti pelatihan ini. Harapan saya agar bisa menerapkan ilmu ini bagi KSP 3 Serangkai Sejahtera, dan saya sangat berterima kasih kepada CSR PT Tirta Investama Kebon Candi dan CU Sawiran yang telah mendampingi kami selama pelatihan. Dan saya sangat berterima kasih atas bantuan dari pembimbing CU Sawiran. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ibu Jazila dari Koperasi 3 Serangkai Sejahtera, berada di Tenggilis, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Selama 3 hari saya pendidikan di sini, di CU Sawiran. Sepulang dari sini harapan saya semoga sejahtera koperasi kami, 3 Serangkai Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah dari KSP 3 Serangkai Sejahtera yang beralamatkan di Desa Tenggilis Rejo, Gondang Wetan, Pasuruan. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali kepada CU Sawiran yang sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar selama 3 hari di sini. Dan harapan saya semoga apa yang sudah diberikan ilmu dari CU Sawiran bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadikan KSP 3 Serangkai ini lebih baik lagi. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada PT Tirta Investama Plan KBC karena program CSR-nya sudah mendukung program yang selama ini diadakan di koperasi simpan pinjam 3 Serangkai. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Wardia dari KSP 3 Serangkai Sejahtera Tenggilis Rejo, Gondang Wetan, Pasuruan. Di sini selama 3 hari ini saya mau mengucapkan kepada CU Sawiran, mengucapkan terima kasih sekali apa yang diberikan kepada saya, ilmu-ilmu mudah-mudahan bermanfaat bagi saya.
sepulangnya dari CU Sawiran. Harapan saya untuk KSP 3 Serangkai Sejahtera, mudah-mudahan semoga maju, mandiri, sejahtera. Halo, selamat siang saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Saya Andreas Gimin, pendamping Koperasi Simpan Pinjam 3 Serangkai Sejahtera Gundang Wetan, Pasuruan, Jawa Timur. Pada kesempatan ini menyampaikan dan mengungkapkan rasa terima kasih saya, rasa bangga saya, dan rasa syukur saya karena pada siang hari ini sudah selama 3 hari KSP 3 Serangkai Sejahtera didampingi CU Sawiran melakukan pelatihan guna meningkatkan kapasitas diri dari calon karyawan yang akan mengelola KSP 3 Serangkai Sejahtera. Dengan rasa bangga dan rasa percaya, saya mempunyai harapan dengan adanya pelatihan ini, seluruh karyawan yang melakukan pelatihan ini akhirnya memiliki kemampuan kapasitas diri sebagai pengelola, sehingga dengan pelatihan ini motivasi semakin termurnikan, filosofi semakin tercerahkan untuk menuju Koperasi 3 Serangkai Sejahtera yang aman, sehat, mandiri, sejahtera bersama, yang menjadi perjuangan Koperasi 3 Serangkai Bersama Sejahtera. Dan pada kesempatan ini, rasa syukur dan terima kasih yang besar kami sampaikan kepada PT Tirta Investama karena program CSR ini mendorong dan memampukan KSP 3 Serangkai Sejahtera lahir, berdiri, dan akhirnya berjaya. Terima kasih, selamat siang.